Pemeriksaan kesehatan hari kedua juga dijalani bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Ketiga pasangan calon menjalani pemeriksaan dari sisi psikologi di RSUD Kabupaten Tangerang. Tiga pasangan bakal calon peserta Pilkada Tangerang Selatan kemarin menjalani tes psikologi selama 6 jam. Mereka harus lolos dalam tiga jenis pemeriksaan kesehatan oleh tim medis RSUD Kabupaten Tangerang. Pemeriksaan fisik, psikologis, dan narkoba. Ketiga pasangan bakal calon yang maju di Pilkada Tangsel adalah Muhammad Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, Benyamin Daphni Pilar Saga Iksan, dan Siti Nur Aziza Ruhama Ber. Yuk, Pak. Disqualified.